Yogyakarta. Kalau bicara soal kuliner Yogyakarta, gak jauh-jauh dari yang namanya gudeg. Gudeg itu adalah nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan dan diaduk pakai alat pengaduk yang menyerupai dayung perahu. Teknik mengaduk ini pada masanya disebut hangudeg. Dari situlah nama gudeg berasal. Di sekitar abad 16, gudeg merupakan salah satu hidangan perjamuan untuk tamu kerajaan. Jadi artinya, jika Anda ditawari nasi gudeg, berarti Anda adalah tamu kerajaan. Walaupun makanan modern udah makin banyak, tapi tenang aja, Bakul Sego Gudeg masih tersebar di seluruh kota Yogyakarta. Mau itu pagi ataupun malam. Mulai dari warung gudeg yang tradisional sampai yang terlihat instagramable. Halo, Lur. Kembali lagi bersama kita berdua. Saya di sini. Dan saya Giza. Jadi kali ini kita akan mencoba gudeg ya. Mau jalan-jalan cari gudeg. Kita tujuan yang pertama mau ke Malioboro. Kita langsung aja ke sana. Oke. Let's go. Ini adalah warung gudeg Balindo. Gas Bu, Tomriki Mawon. Warung gudeg ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Di tempat Balindo ini menjual gudeg basah yang sering disantap dalam keadaan panas dan dinikmati di pagi hari. Karena kehadiran kuah santan, gudeg basah lebih cocok untuk langsung disantap. Tujuan kita selanjutnya adalah gudeg Yucu. Jadi sekarang kita lagi ada di gudeg Yucu. Daerah sini itu terkenal sama gudeg keringnya, gudeg wijilan. Oke, kita langsung aja, pesan ya. Gudeg yang sudah ada sejak tahun 1950-an ini, jenis gudegnya adalah gudeg kering. Gudeg kering lebih tahan lama dan tidak mudah basi daripada gudeg basah. Gudeg kering disajikan tanpa kuah santan. Para wisatawan biasanya memilih gudeg kering untuk dijadikan oleh-oleh. Selain gudeg kering, ada juga sebuah karya inovatif, yaitu gudeg kaleng. Karena gudeg kaleng ini mampu menjadi pelepas rindu bagi dia yang kangen cita rasa Yogyakarta. Sekawan gangsal. Sekawan gangsal. Yang saya bu. Oke, makasih. Ya, begitulah gudeg. Selain enak, harganya juga tetap bersahabat. Tapi tetap, untuk masalah harga, itu subjektif penilaian kita masing-masing. Baik itu yang mahal, ataupun yang murah. Semua ada peminatnya. Tapi pada intinya, gudeg itu bukan soal harga. Mau mahal, mau murah, gudeg adalah warisan lokal leluhur kita. Cita rasa yang gurih dan manis ini akan selalu menjadi ciri khas makanan ini dan kota Yogyakarta.